Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya mau menjawab pertanyaan komentar. Jadi pertanyaannya begini, baru lepas IUD waktu di USG itu bagus. Setelah keluar itu tidak ada benangnya kayak di video ini. Itu bahaya atau tidak? Jadi begini. Jika benangnya tertinggal di dalam rahim, tentu saja bahaya. Tetapi, jika tertinggal di dalam rahim, itu pasti ada tanda-tanda seperti keputihan yang tidak sembuh-sembuh, keputihan terus-menerus. Karena uterus itu akan berkontraksi jika ada benda asing, ya, coba diperhatikan. Terus kemudian, benangnya tidak ada kemungkinan. Saat pencabutan itu benangnya sudah putus ya. Pada saat pencabutan bisa jadi karena pemasangan dalam jangka waktu yang lama ya. Karena IUD itu masanya bisa sampai 8 tahun ya. 8 tahun bahkan ada yang 10 tahun. Jadi kemungkinan itu benangnya sudah rapuh ya. Jadi mudah putus. Kemungkinan saat pencabutan itu sudah terputus sehingga waktu diperlihatkan kepada ibu itu sudah benangnya sudah tidak ada. Jadi kemungkinan besar begitu. Jadi benangnya itu saat pencabutan itu saat penarikan saat benang ditarik itu terputus. Jadi tidak terputus di dalam tetapi di luar, jadi itu tidak apa-apa, tidak berbahaya karena terputus di luar ya, tidak tertinggal di dalam rahim. Terus kemudian ada kemungkinan lagi bahwa benangnya itu sudah hilang sendiri ya, hilang sendiri secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja dia terlepas dan keluar tanpa diketahui. Oke, untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada dokter yang memasangnya dan yang mencabutnya. Apakah benangnya itu terputus ataupun waktu pencabutan itu sudah tidak ada. Oke, sekian dulu jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.